B C D alphabet ten the single skrrr pop pop ka 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 skrrr pop 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 and a pop 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 boom skrrr. Ya, dan sekarang ini kita bakalan lanjutin lagi game CF Factory 3 nya coy. Oke, jadi sekarang ini kita bakalan lanjutin lagi game CF Factory 3 nya lagi. Dan ya, di sini aku memakai armor baru yang kemarin dibuat itu coy, yang Draconic Armor ini. Ya, ini aku juga baru tahu ternyata armor ini itu memiliki efek-efek spesial coy. Ya, setelah aku lihat-lihat di kontrol sini, ternyata armor Draconic ini itu bisa di ini coy, tool and armor config. Ini tombolnya itu ignite. Saat kita pencet X, plus item inward ini aku nggak tahu, 647 kita coba ya. Apa ini? 7. Oh. Oke. Okay. Kalau kita punya 7, wah. Bisa ditaruh di sini. Wah, keren coy. Wah. Gila. Kita coba nih ini. Kita taruh di sini nih. 7. Wuh, kita nggak perlu item frame coy. Ini nih barang-barangnya kita bisa taruh di sini. Wuh, yoi. Tapi ini kok kayak tipis gitu loh, ya kan? Nah, ya udah ya. Dan tadi itu pencet X ya. X itu buat konfigurasi armornya. Kita bisa mempunyai efek-efek di armornya ini. Ini buat yang helmnya, kita bisa mendapatkan efek night vision. Kita on, lalu night vision lock on. Ini belum malam, jadi ya kita belum bisa melihatnya. Tapi nah ini nih, kita udah mendapatkan efek night vision ini. Nah, sekarang kita coba yang lain. Buat chest plate-nya, kita bisa mendapatkan flight speed modifier. Ini apa nih? Ini bisa terbang lebih cepat kah? Kenapa? Mana? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Oke, nggak ada bedanya. Terus ini vertical boost, ini boost sprint on flight lock. Oke, vertical boost. Oke, buat amat. Aku gak tau bedanya apa. Kita pencet X. Dan di sini speed modifier. Apa ini? Kita bisa lari kenceng kah atau apa? Oke, tadi udah kan. Wow, yoi, kita dapat speed juga coy. Tapi gak kelihatan nih speednya. Wow, yoi, tapi ya kita matiin aja. Soalnya aku nggak butuh lari kenceng, soalnya kita udah bisa terbang coy. Oh ya, di sini naganya ini tuh udah itu tuh udah gede semua nih. Nih udah gede semua nih, ini udah aku jinakin. Oh ya, ini aku belum jinakin ini yang forest dragon nih. Ini tapi udah gede semuanya nih, naga forest dragon ini. Yoi, bisa terbang. Yoi, wah, kita coba lihat dragon lagi coy. Dragon. Nah, di sini kita udah mempunyai forest dragon, terus ice bloom, water dragon, nether dragon belum, terus yang ini ghost dragon, fire dragon, ender dragon, terus ini aether dragon. Ya, mungkin sekarang ini aku pengen membuat ini nih, nether dragon sama yang ghost dragon ini coy. Buat bikin nether dragon mungkin kita bisa naruhnya di nether mungkin. Mungkin. Terus yang ghost dragon ini mungkin kita bisa bikinnya itu, nah ini animal net ini coy. Kita coba bikin animal net lagi di sini, animal netnya. Oke, ternyata ininya belum kebikin. Kita bikin ininya terlebih dahulu di sini. Wah, kenapa malah bikin satu stack gitu kan? Padahal aku cuma bikin sedikit gitu ya. Kasih makan ini sama ini, dan dia bakal nge-breeding. Kok gak mau ya? Hey, nge-breeding dong. Oke, kita kasih makan yang ini sama yang ini. Oke, dia mulai nge-breeding. Sip. Yoi, keluar telurnya. Kita ambil telurnya di sini. Satu. Bisa ditaruh lagi kan? Yoi, kita bisa taruh lagi. Oh, yoi, kebikin lagi coy. Yang ini udah ada telurnya. Oke, kita ambil yang telur ini nih. Sini. Nah, kenapa gak bangun? Nah,
Oke, sekarang kita bakal taruh yang satu di Nether. Kita taruh yang oh bentar. Mungkin atau mungkin kita bisa taruh telurnya di atas Netherrack ya. Kita coba taruh di atas Netherrack ya. Kalau jadi ya. Ya udah. Oke, sekarang kita udah mendapatkan 16 Netherrack di sini. Nah, kita bakal coba. Wah, kenapa ada monster banyak banget di sini? Kita satu hit. Ini satu hit mati, ini juga satu hit mati. Mati. Nah, kita bakal coba bikin di sini telur yang ininya Nether Dragon ini. Kita bakal bikin Nether Dragon-nya di sini. Nah, kita telurnya satu di sini nih. Cep. Semoga aja ini jadi Nether Dragon ini, coy. Kalau nggak jadi Nether Dragon, aku bakal pindahin ini ke Nether, coy. Biar jadi Nether Dragon gitu ya. Semoga aja sih ini bisa sih ya. Terus kalau gitu kita bakal bikin di tempat yang gelap ini, coy. Kita bakal bikin di tempat yang gelap di sini. Mungkin aku bisa bikin di atas ini aja. Kita bisa bikin kayak gini. Ini hancurin dulu. Sip. Kayak gini, kayak gini. Oke, ini like-nya ini udah 0, coy. Ini tuh aku make night vision, jadi ini kelihatan terang gitu ya. Kita coba matiin night vision-nya. Off. Nah, kita ini udah gelap nih. Kita itu aja nih night vision ya. Night vision on kayak gini, terus kita bakal taruh naganya di sebelah sini, coy. Semoga aja ini bisa jadi ghost dragon ya. Nah, semoga aja sih bisa jadi ghost dragon. Oke, itu belum ada perubahan apa-apa. Semoga aja ini bisa jadi Nether dragon. Aku gak tau ya cara bikin Nether dragon-nya. Apa ini tinggal kayak gini atau mungkin kita bisa pindahin ke Nether gitu. Nah, sambil nunggu telurnya jadi kedua jenis naga itu, kita mungkin bisa bikin ini nih, Ender chest yang ini. Ender chest. Kita bakal bikin Ender chest yang ini nih, bukan yang ini. Ini ya kita terlalu biasa ini ya kalau bikin yang ini. Jadi kita bakal bikin, dan cara bikinnya ya cukup gampang. Kita tinggal butuh itu ya, kita tinggal ya gitulah. Yap, oke lah, kita coba lihat ke sini apakah ada obsidian di sini. Kita coba lihat ke sini, obsidian. Nah, ada 71 obsidian. Oke. Dan sekarang kita bakal bikin ender chest-nya kayak gini, kita pencet. Nah, kita tinggal set. Ini kurang ender pearl sama itu. Oke. Di sini ada ender pearl. Oke, di sini ada ender pearl. Nah ini nih. Tinggal 7 dong. Ini apa sih? Nggak berasa ya. Pakai armor ini tuh nggak berasa kalau diserang monster gitu, coy. Oke, kita coba masukin ini ke dalam sini, terus kita bakal ini, dan masih kurang woolnya. Buat bikin woolnya mungkin aku bisa bikin dari ini. Oke, masih ada. Ya, masih 3. Nah, untuk sementara kita bakal bikin 2 aja dulu kali ya. Nah, ini udah ada 2 ender chest yang kayak gini. Oh, ini jadi Nether Dragon, coy. Nah, kita lihat, kalian bisa lihat nih, dia jadi Nether Dragon. Nah, kita tinggal taruh telurnya di atas Nether Egg, dia bakal jadi Nether Dragon. Nah, kita bakal coba lihat ke sini apakah dia udah jadi Ghost Dragon. Oke, kenapa ada creeper di dalam sana? No. Wah. Oke, dia belum jadi itu Ghost Dragon. Oke, kita coba tunggu aja apakah dia bakal jadi Ghost Dragon atau enggak. Aku enggak tahu. Oke, jadi fungsi dari Ender Chest ini itu hampir sama Ender Chest biasa, tapi kita coba lihat ini tuh masih sama kayak yang biasanya. Kita coba masukin ini ke dalam Ender Chest yang sebelah sini. Oke, dan kita buka di sini, dia bakal sama, coy. Tapi ini kalau dihancurin, ternyata nggak bakal jadi obsidian. Ini taruh di sini, kita buka sini, dia bakal kebuka juga yang sebelah sana. Tuh, dia buka juga ke sebelah sana. Nah, Ender Chest ini itu kita bisa kasih warna, coy. Nah, di dalam sini kan ada ini nih,
cobblestone dalam sini, ini tuh nggak ada warnanya ya kan? Ini nih tiga kayak tiga garis-garis ini kan nggak ada warnanya nih, nih tiga garis nih, dia nggak ada warnanya. Kalau kita kasih warna biru di sebelah sini, kita kasih warna biru tengah dan kita buka, dia kosong ya. Soalnya kita naruh barang di sini yang nggak ada warnanya ini, kita coba ambil di sini dan kita taruh yang ada warna birunya di sini dan kita buka yang nggak ada warnanya, nggak ada isinya coy. Nah cara buat bukanya, kita harus buka di yang warnanya sama kayak yang di sini, kita tinggal kasih warna biru di sini dan dia bakal ada isinya. Ini nggak ada isinya. Nah kan, nah ini tuh kayak kata sandinya gitu ya, kata sandi dah. Ya kayak gitulah ya. Nah kayak gitu. Nah jadi fungsi dari ender chest ini, aku mau mindah-mindahin barang-barangku coy. Nah ini kita bakal taruh di sebelah sini, ini kita taruh sebelah sini, terus kita bakal ambil item conduitnya. Okay, ini kayak gini, terus ini kita kasih ekstrak always aktif, terus kita taruh ini insert. Nah dia bakal ke transfer ke dalam sini coy. Nah ini kita bakal lihat ke sini mana cobblestone-nya. Nah dia bakal ke transfer nih, ini wah kenapa nih, kenapa dia kegeser-geser gitu ya. Okay, sekarang kita bakal coba taruh ini ke ayam-ayam sini coy. Ini kita bakal taruh sebelah, oh ini aku taruh ini dulu ke sini, terus kita bakal taruh ender chestnya di sebelah sini. Okay, dan kita bakal ekstrak alias aktif, lalu ini kita bakal insert dan dia bakal masuk coy. Yoi, dia bakal masuk coy. Nah kan kalian bisa lihat nih, dia bakal masuk ini energy alloy yang dari sini kan ya. Yoi, dia bakal masuk ke dalam sini dan dia bakal ke transfer langsung ke dalam komputer ini nih, ke dalam harddisk yang ada di sini nih. Nah di sini nih dia bakal ke transfer ke dalam sini, mana tadi tuh. Oh dia masih nge-transfer yang cobblestone yang di sini nih. Oh oke, okay. Dia masih nge-transfer yang cobblestone ini. Nah ini dia udah masuk dalam sini nih. Oke, okay, mungkin kita bisa taruh yang satunya lagi di, ah salah kan, kita tutupin lagi di sini. Nah kita bakal ambil ini dan kita bakal taruh ini di sebelah. Oke, okay, kita bakal taruh ini di sebelah sini, kita hancurin yang ini aja. Ini hancurin. Terus ini hancurin juga. Oh, kocar-kacir coy. Dan kita bakal taruh ini di sebelah sini. Oh ya, aku belum ngasih warna ya. Ya. Oke, ini aku buang dulu. Oke. Kamu di situ dulu, aku mau ambil pewarnanya, ambil lapis lazulinya. Kita bakal kasih warnanya yang di sebelah tengahnya. Oke, dan kita bakal taruh ini semua di sebelah sini. Biar ini tuh ke transfer gitu coy. Nah kayak gini, kita transfer semuanya ke dalam ender chestnya. Nah mungkin nantinya di sini nih aku bakal kasih ender chest semua kayak gini nih, semuanya coy ya. Ini semuanya kita bakal kasih ender chest semuanya, kecuali yang ini. Ini biarin kayak gini aja dulu, biar jadi supremium essence nya terus yang ini juga ya kayak gitulah. Oke, yoi, sekarang ini udah jadi coy, apa ini Nether Dragon ya, ini coy udah jadi nih. Ini warnanya kayak Nether gitu ya. Nih warnanya tuh kayak Nether gitu. Ini kamu kesini dulu. Nah, ini dulu. Nah, ini tuh warnanya kayak Nether gitu tuh. Ya kan kayak Nether gitu kan. Nah, di sini kita bakal pindahin untuk sementara, aku bakal pindahin ke sini. Nah, nantinya aku bakal bikin itunya mungkin tempat buat kandangnya. Wah malah nyusu ini coy. Aduh ini nyusu tuh nyusu coy. Ya bodoh amat saya. Nah di sini aku mindahin ini nih. Tadi kan ada di atas ini ya. Ya karena di atas ini itu nggak berubah. Ini aku pindahin ke bawah sini. Nah di sini nih
kita lihat apakah ini udah jadi Ghost Dragon. Wah, kenapa ramai banget di sini? Ini mati. Lah. Telur nakanya kemana? Lah. Masa situ ke bawah sih? Kenapa telur nakanya gak ada ya? Tuh, ini gak ada loh. Ya udahlah, bodoh amat ya. Ini kenapa gak ada telur nakanya? Padahal tadi itu aku taruh di sini gitu loh. Tapi kenapa ini malah gak ada gitu kan? Kocak, malah gak ada, ngilang kemana telur nakanya gitu loh. Bodoh amat lah ya. Yang penting naga baru satu ini. Kita udah punya satu naga lagi di sini. Mana tadi tuh? Ini nih, Nether Dragon ini ya. Tadi, tadi mana? Nether Dragon ya. Jangan bilang tadi mati tuh. Oh, ini nih. Nether Dragon ini coy. Nah, udah jadi nih Nether Dragon-nya. Dan ya kita punya naga baru cuma satu, walaupun yang satu tadi itu malah jatuh ke bawah. Mungkin ya. Mungkin tadi jatuh ke bawah kali ya. Bodo amat lah ya, yang penting kita udah punya satu naga baru lagi di sini. Yo. Ya, mungkin cukup sampai di sini aja dulu untuk episode hari ini aku main Sky Victory 3-nya. Ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, share, and hit subscribe button. Kalau sama seperti ini, like video next time, and goodbye.